warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Bangkapos dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Cici Nasyanita. Kali ini saya sedang berada di Hanan Betta's Farm atau ternak cupang yang ada di kota Pangkalpinang. Ini di sekeliling saya udah ada tempat ternaknya, ya ada ikan cupang sama ikan gufi. Nah ini yang punya itu adalah sarjana ilmu komunikasi yang lulusan UI. Jadi nanti kita bakal ngobrol dan ngulik dan melihat langsung secantik dan seunik apa ikan cupang yang ada di sini. Assalamualaikum bang. Oke teman-teman Bangkapos, kali ini saya sudah bareng Bang Adnan ya bang. Bang Adnan, jadi Bang Adnan ini ternak cupangnya gimana nih bang? Mungkin bisa diceritain ke kita. Ini ada ikan apa aja sih? Ya kalau ternak cupang di sini itu lebih prefer ke plakat, jenis plakat. Jadi kan cupang ada 3, plakat, racun, sama serit. Tapi kita lebih prefer ke plakat, karena di plakat ini kita bisa dapat semua warna. Dan itu benar-benar yang dulunya ada labeling bahwa cupang itu sebagai cupang aduan. Nah sekarang kita bertransformasi ke cupang hias. Nah lewat di sini ada cupang multicolor, ada cupang gold, ada cupang semuanya ada. Oke. Gini kan, terus yang unik dari cupang tuh apa sih bang? Mungkin teman-teman Bangkapos kita tuh nggak tahu gitu. Ah, yang unik dari cupang, semisal ikan lain itu ada jenis koi, ada jenis mungkin albino dan sebagainya. Cupang juga ada. Jadi yang koi itu besar, kalau di cupang itu koi itu kecil. Nah, seperti ini salah satu ini kan cupang jenis koi. Jadi kayak koi tapi kecil. Jadi itu lucu sih. Jadi bisa dikasih akuarium itu juga bagus. Terus bang mau naik lagi. Kenapa bisa niat dan security? Kalau niat sih sebenarnya itu karena terhimpit kondisi ya. Awalnya itu kan bisnis baju, cuma karena pandemi semua baju itu agak turun. Jadi dari situ kita harus survive sebagai orang yang ingin berbisnis. Nah di sini tuh ada satu change yang sangat bagus itu cupang, karena cupang itu bisa nemenin di rumah aja. Karena keluarga kan harus di rumah aja, makanya kita, aduh kayaknya cupang ini seru nih. Nah, akhirnya dari ide itu saya kembangkan, saya pelajari dan sebagainya. Akhirnya sedikit demi sedikit jadilah sedikit farm kecil inilah. Oke, jadi artinya ini berdiri ketika pandemi COVID-19. Jadi ketika pandemi baru ada inisiasi untuk membentuk farm. Nah ini gimana awalnya bisa tahu peternakan cupang kayak gimana? Jadi awalnya itu saya ketemu breeder-breeder yang lain di daerah Bangka ini, saya tanya-tanya dan akhirnya kok malah seru gitu, dan mereka juga sangat baik, sangat welcome sekali atas komunitas baru gitu. Misal ada orang anggota baru, nah mereka bina terus. Jadi nggak ada, misal kita berjual itu nggak ada saling tumpang tindih gitu, nggak ada saling berebut. Jadi kami saling mendukung semua kalau di Bangkok ini. Bagusnya itu karena komunitasnya bagus, saling mengajari. Nah saya lebih asik sih ke situ. Selain cupang ada gupi juga nih bang. Ada gupi. Bedanya apa sih bang cupang sama gupi? Kalau cupang itu bertelur. Nah, kalau gupi itu beranak. Bedanya itu kalau cupang disatuin tuh beradu. Nah, kalau gupi enggak semuanya. Jadi dia per jenis saja kalau gupi. Jadi gupi itu dia beranak. Beranak. Isi satu wadah nanti dia bakal banyak sendiri. Oh, kayak gitu luar biasa. Jadi kali ini saya sudah berada di galerinya Hanan Betta's ya. Ini ada apa aja bang? Di sini ini cupang yang udah kita sortir dari tadi yang di farm. Nah, sekarang kita masuk ke galeri. Di sini ada cupang udah diurutkan by grade-nya. Jadi ada yang grade paling tinggi, grade rendah-rendah, dan akhirnya yang reject. Cuma kalau reject di dua, kalau di sini udah galeri. Ini harganya pun udah beda bang. Udah beda. Nah, mungkin kasih informasi buat teman-teman kita nih bang, harganya mulai dari berapa aja bang kalau yang di dalam galeri? Kalau yang di dalam galeri ini harganya mulai dari 100.000 sampai ke 1 juta. 1 juta. Itu jenis apa bang? 1 juta? 1 juta itu jenis dumbo air. Dumbo air. Jadi dia kupingnya besar, terus warnanya itu multicolor, jadi semua warna dapat. Yang lagi tinggi itu. Terus kalau kita ngomong lebih mahal tuh siripnya lebih beda atau gimana sih? Oh enggak, jadi mahalnya itu dari gen, terus dari form warnanya, terus dari ukuran, apa dia udah jadi indukan atau belum, udah seukuran indukan atau belum. Nah kalau dia udah ukuran indukan, multicolor, nanti anakannya bisa jadi demo, bisa jadi koi, bisa jadi multi juga. Awalnya harga berikutnya harga 100 juta. Kalau di luar tadi? Kalau di luar itu sih ada yang 5.000 sampai ke 50.000. Jadi itu yang menambah ongkos, ada yang harganya 5.000 tadi ya, lainnya itu yang dari sebelum sortir. Nah sebelum disortir masih di kolam. Itu udah banyak pembeli belum? Yang banyak, cuma kebanyakan ya masih anak-anak kalau di luar. Karena dia kan belum notasi, jadi kita nggak tahu nih, kita nggak tahu jawab jadinya gimana. Kalau ini kan udah jelas. Oh udah jelas. Ini kalau ini peminat pasarnya gimana Pak? Nah kalau yang di sini lumayan, saya juga udah beberapa customer juga langsung datang ke sini buat nengok langsung, buat ngeliat langsung. Terus ada juga yang online, kita ada video gini juga buat ini syuting online. Jadi menurut Abang sendiri potensi jual di Jepang saat pandemi itu kayak gimana? Ah itu sangat berpotensi sekali, karena pertama kita jadi seller itu, jadi farmer itu jadi enak karena kita juga seger ngeliatnya. Pertama, yang kedua peminatnya sangat banyak sekali di Bangkapos. Itu nggak banyak. Ini rencana kedepannya mungkin ada ekspor ke luar, macam kayak gitu. Kalau saya orientasi lebih dekatnya itu ke nasional dulu, lingkup nasional dulu, kirim ke Jawa, kirim ke mungkin Sulawesi, Kalimantan. Tapi untuk skala ekspor saya belum berani karena mungkin kita harus tanggung jawab juga dengan ikannya. Dihargai 1 juta rupiah. Ini namanya apa tadi Bang? Ini plakat Dumbo Air multicolor. Jadi dia warnanya colorful gitu ya? Nah, colorful. Ada banyak warna dalam satu ikan ini. Terus siripnya juga cantik banget gitu. Makanya harganya mahal. Dalam ternak sama bisnis cupang abang gimana? Kalau kendalanya dalam bisnis cupang itu kalau kita sebagai breedernya, jadi kalau kita nge-breed cupang itu nggak semuanya berhasil. Jadi hampir yang berhasil itu cuma 20% aja. Ibaratnya yang dia bisa dijual dengan harga grade-gradean seperti ini dia cuma 20% dari semua. Walaupun hanya 100 ya, mungkin cuma 20 yang bisa di. Dan bisa juga dalam satu burayak atau burayak anak ikan cupang itu dalam satu lubukan itu pasti ada yang mati karena hukum riba, siapa yang kuat dia yang makan banyak, yang kecil-kecil disingkirkan. Mungkin ada teori waktu menternakan cupang ya? Kalau teori menternakan cupang ini sebenarnya lebih ke breedernya masing-masing ya, jadi tapi lebih bagusnya kalau menurut saya dijodohin. Jadi dijodohin itu ibaratnya ada gelas dan nanti satu cupang itu bebas berkeliaran, yang laki-laki, yang perempuan dalam gelas itu selama 1 hari. Nah setelah ada busa, baru yang cupang betina dibuka dari gelas itu. Dipisahin dulu, jangan taruh. Jadi cupang pun taruh dan dijodohin ya Pak ya? Akhirnya nanti baru diambil anak-anaknya dengan. Nanti setelah ada gelembung, mereka pasti kawin, bertelur, nanti kalau udah bertelur, udah telurnya di busanya itu, baru betina diangkat. Nah betina diangkat, karena kalau nggak diangkat, telurnya dimakan betinanya. Nah itu, jadi kalau udah diangkat, nanti 3 hari pasti udah jadi buraya, udah jadi anak. Nah nanti yang jagain yang laki-laki, dia pelatih berenang, dia pelatih. Jadi laki-laki selama 1 minggu, kalau udah 1 minggu bisa berenang, tuh buraya-buraya kecil, angkat yang jantannya udah dia, nanti tinggal kita kasih makanan. Presentasi keberhasilan saat peternakan itu gimana? 50-50 sih ya. Iya, karena saya pernah hampir 7 kali kawin, semuanya gagal juga pernah. Tapi pernah juga 7 kali mungkin ngebreed semuanya berhasil juga pernah. Jadi 50-50 lah semuanya. Tergantung kualitas ikan.